serbuan vaksin terus digenjot. Jajaran Polres Probolinggo Kota menggelar vaksin 1000 pelajar. Sesuai protokol kesehatan, prosesi vaksinasi berjalan lancar dan aman. Digelar di Klinik Pratama, Jalan Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan lagi yang saya panggil, langsung menuju ke ruang vaksinasi. Terlihat antusias para peserta sangat tinggi. Untuk menghindari kerumunan, satu persatu pelajar dipanggil petugas menurut nomor urut yang telah ditetapkan. Sebelum divaksin, para peserta menjalani screening kesehatan. Apabila dinyatakan sehat, langsung memperoleh vaksin. Pindah wilayah Probolinggo Kota melakukan vaksinasi serentak massal di satu lokasi, yaitu di Klinik Pratama Polres Kota Probolinggo. Dan sasaran target hari ini kita akan maksimalkan di 100 dosis vaksinasi. 1000 vaksinasi, 1000 dosis. Sementara itu, sampai saat ini capaian vaksin hampir mencapai 70-80%. Selain menyasar pelajar, juga lansia dan difabel. Serbuan vaksin ini akan terus dilakukan secara merata, hingga ke pelosok kelurahan hingga RW dan RT. Berharap pandemi segera berakhir, agar aktivitas perekonomian kembali pulih. Meski demikian, pelajar yang sudah mendapatkan vaksin, mereka harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19, agar pandemi Corona segera berakhir.